Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, masyarakat Dusun Cijolang, Desa Citengah, Kabupaten Sumedang bekerjasama dengan Forum Komunitas Fotografi Sumedang menggelar acara Festival Sawah dan Galengan di areal persawahan. Hal tersebut guna melestarikan adat dan budaya daerah sekaligus memperkenalkan potensi wisata. Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk memperkenalkan kekayaan adat budaya dan potensi wisata di daerah yang perlu dikembangkan dan dikelola oleh warga dibantu pemerintah. Warga Dusun Cijolang, Desa Citengah, Kabupaten Sumedang pun memperkenalkan adat budaya dan potensi wisata melalui Festival Sawah dan Galengan. Kerjasama dengan beberapa forum komunitas penggiat wisata dan budaya di Kabupaten Sumedang, diantaranya Forum Komunitas Fotografer Sumedang, Forum Otomotif Sumedang, dan lainnya, mereka bahu-membahu menggelar kegiatan tersebut agar desa wisata dengan potensi adat dan budaya terjaga dan terangkat. Di antaranya adalah ada hunting human interest. Kenapa human interest? Karena kita ingin mengangkat kehidupan, gimana sih ibaratnya nanti ke depan untuk generasi kita selanjutnya di kehidupan di sawah tuh ada yang bisa kita angkat selain daripada kehidupan petani, juga ada kita juga mengenalkan ada di beberapa perguruan pencak silat juga di Kabupaten Sumedang. Selain daripada itu juga biar wisata lokal maupun luar Sumedang maupun luar negara Indonesia mudah-mudahan bisa berkunjung ke sini nanti. Keren banget dan keren banget. Karena kan kita tahu anak-anak zaman sekarang nggak tahu kan mainnya gadget. Nah sekarang kan kita main ke sawah nih, kita back to nature lagi, dan penting banget buat mengembangin wisata khususnya di Sumedang. Berbagai kegiatan lainnya juga dipertunjukkan dalam acara ini. Gelaran ini juga merupakan sarana kritikan terhadap pemerintah Kabupaten Sumedang yang dianggap kurang mampu mewadahi desa sesumedang yang mempunyai potensi wisata. Diki Guntara, Bandung TV.